بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي اسبغ علينا النعم وعلمنا من العلوم والحكم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الموصوف بالقدم واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله المقدم اللهم صل وسلم وبارك على مسباه الظلام سيدنا ومولانا محمد النبي المكرم وعلى اله واصحابه وذريته ومن تبع منهجه الاقوم اما بعد yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama hadirin para muhibbin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita pada malam ini kembali bisa berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah para muhibbin rahimakumullah al hikmatur rabi'atu wasitun ba'dal mi'atisthaniyah minal hikamil ataiyah qala al imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa asrari hikmah yang ke-60 yang ke-264 atau yang terakhir dari al-hikam al-ataiyah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah نفعنا بغلومه واسراره الفكره فكرتان فكره تصديق وايمان وفكره شهود وعيان فالاولى لارباب الاعتبار والثانيه لارباب الشهود والاستبصار Bermula, pikir tafakur itu ada dua macam. Tafakur ada tafakur yang namanya tasdik wa iman, tafakur membenarkan dan mempercayai, sedangkan yang kedua itu dinamakan tafakur menyaksikan atau kenyataan. Tafakur yang pertama yang berdasarkan percaya dan iman itu untuk orang-orang yang mengambil i'tibar. Sedangkan tafakur yang kedua, tafakur yang berdasarkan penyaksian itu untuk orang-orang yang menyaksikan dan melihat itulah terjemahnya hikmah yang ke-264 ini para muhibbin rahimakumullah al-fikratun nasiatu minas salikin tusamma fikratat tasdiqi wa iman wal fikratun nasyiatu minal magdzubin tusamma fikratu syuhudi wa iyan bermula tafakkur yang timbulnya dari orang salikin itu dinamakan tafakkur yang berdasarkan iman tasdikah sedangkan tafakur yang timbulnya dari orang-orang Majuzub itu dinamakan tafakur menyaksikan dan kenyataan. Fikratus salikin fikirnya orang-orang salik itu hial istidlal bil asar alal muasir itu berdalil dengan makhluk atas adanya khalik makhluk dijadikan dalil adanya khalik nah itu fikirnya orang-orang yang salikin sedangkan pikirnya orang-orang majizubin itu dia menjadikan khalik sebagai dalil adanya makhluk ini. Nah, sebaliknya. Para muhibbin rahimakumullah, untuk mendekatkan pemahaman kita kepada ini, kita ambil contoh misalnya roti. Roti. Sepotong roti. Menurut sumber keterangan yang dipercaya Roti itu dibuat daripada tepung, telur, susu dan gula. Nah, itu roti. Itu keterangan sumbernya dari yang sangat dipercaya bahwa roti itu dari gelapung, dari gula, susu, intalo. Nah, orang-orang salikin Orang-orang sadikin, begitu dia melihat roti, dia berpikir. Oh roti ini, adanya roti ini dibuat daripada gelapung, daripada hintalo, daripada susu, dan sebagainya. Belum biasa lagi melihat kayak apa ngaranya hintaluk itu. Belum biasa lagi melihat kayak apa itu tepung. Belum biasa melihat kayak apa itu susu Cuma dari sumber yang sangat dipercaya Roti itu dibuat dari yang demikian tadi Nah jadi seorang salikin ini begitu dia tafakur tentang roti Nah dia ingat Ini roti menunjukkan adanya gelapung di sini Adanya ini, adanya itu. itu sumber yang dipercaya Nah itulah orang-orang salikin. Setiap dia melihat makhluk, baik itu gunung, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu manusia, maka si salik ini dia ingat bahwa itu merupakan adalah ciptaan dari Allah yang Maha Besar, yang Maha Berkuasa, yang Maha Berkehendak. Itu keterangan dari sumber yang sangat dipercaya. Dan salik belum pernah, mata hatinya melihat bagaimana itu Khalik Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan ini, magzub orang yang sudah diperlihatkan, gelapung ini, susuk ini, intalo ini. Nah, ini diulah, jadi rutin. Nah, orang maghrib ini diperlihatkan dasar bahan-bahannya nyarut itu dilihatkan. Nah sehingga orang maghrib ini begitu dia tafakur tentang Ruti, nah dia sudah melihat itu dari gelapung dannya melihat gelapungnya itu nah bukan berdasarkan sumber hadis Quran dia sudah melihat sendiri gelapungnya kayak ini rutinya kayak ini apa intalunya kayak ini susunya kayak ini jadi roti Dia sudah melihat dahulu nah begitu dia melihat roti nah, dia sudah menyaksikan dalamnya roti itu adalah terdiri dari macam-macam unsur tadi nah itu orang magizul tapi orang magizul belum tentu pernah merasai rutinya. cuma hanya melihat bahan-bahan roti itu ya ini ini tadi. Nah kalau orang yang sudah marifat kepada Allah, mereka sudah tahu itu bahan-bahan roti dan melihat tepungnya, telurnya, bahkan sudah merasai rasanya roti itu. Nah ini orang yang marifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Untuk yang lebih dekatnya lagi pemahaman kita tentang ini hikmah yang ke-264 ini. Menurut sumber keterangan yang dipercaya ruti ini ulahan Udin. Ulahan Udin. Kada hmm, tahu kada mana ngarannya Udin itu. Cuma habar-habar yang -habar sahih Ruti itu ulahan Udin Jadi begitu Si Salik yang melihat Ruti Dia berdalil Oh ini berarti ulahan Udin nah, Mana Udinnya kali ada tahu Cuma dasarnya sahih Yang meyakinkan percaya Itu bikinan dari Udin Nah sedangkan orang Magizub ini orang yang dikenalkan Ini Udin yang tukang ular rutin Nah, jadi ini ini Udin yang bikin ruti. Itu orang Zub yang dikenalkan, yang diperlihatkan, Suhud wa iyan. Nah, jadi begitu orang Magzub ini melihat ruti, dia sudah tahu ini pun Udin. Ini bikinan daripada daripada Udin. Nah, jadi tafakkur itu ada terbagi dua. Ada tafakur yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah. Tafakur yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk ini. Nah itu orang-orang majzubin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. قال بعض شراح الحكام أعرض المصنف عن قسم ثالث وهو فكرة المحجوبين عن أنفسهم فهم يتفكرون ولكن بالطريقة التي ولكن بالطريقة أي يصلون التي يصلون بها في مشتهياتهم وقد يتأملون في المكونات ولكن لا من حيث دلالتها على الصانع تعالى وانما هو من حيث التعرف بان بأي يمكن ان يسخر له بها ولعل هذا القسم الثالث عليه اكثر الناس بسائر العصور Berkata sebagian pensyarah hikam bahwa Imam Ahmad Ibnu Athaillah hanya menyatakan tentang tafakkur dua macam. Nah, beliau kadang membuat macam yang ketiga. Ada jenis tafakkur yang ketiga ini tafakkurnya orang-orang yang terdinding. tafakur orang-orang yang mahjubin. Mereka orang-orang terdinding itu tafakur juga, berpikir juga, tetapi dengan cara bahwa mereka sampai pada keinginan-keinginan mereka, dan mereka berpikir tentang alam semesta ini, tetapi bukan menjadikan dalil atas adanya Tuhan. Hanya saja, mereka itu berpikir alam semesta ini dari sekira-kira mengenali bahwa mungkin ditundukkan kepadanya untuk kegemaran-kegemaran mereka. Nah, barangkali inilah macam ketiga yang kebanyakan manusia atasnya. Nah, jadi tafakur yang ketiga ini, tafakur yang kebanyakan manusia tafakurnya orang-orang mahjubin orang-orang yang terdinding mereka berpikir tetapi pikiran mereka itu bukan untuk menjadikan ini makhluk sebagai dalil adanya halik bukan nah, mereka berpikir tentang makhluk ini kayak apa cara supaya bisa mereka ambil manfaat dari makhluk itu. Nah, itu pikiran orang Mahjubin. Orang Salik melihat Ruti. Dia berpikir tentang Ruti, dalil adanya Pencipta Ruti. Nah, itu orang Salikin, orang Mahjubin. Nah, sebaliknya orang Salikin. Kalau orang-orang Mahjubin ini berpikir. Melihat roti, kayak apa? Cara supaya kau memakan roti itu? Hmm. Orang salikin melihat gunung. Berpikir, oh ini gunung begitu kokohnya, begitu indahnya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang salikin. Kalau orang-orang mahjubin yang terdinding ini Dia melihat gunung begitu indah Yang dipikirakan kayak apa Kayak apa cara gunung itu supaya jadi duit Itu yang dipikirakannya Supaya bisa diambil manfaat Melihat ada laut terhampar luas Nah orang-orang salikin tafakur tentang laut ingat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mahjubin berpikir laut, oh banyaknya iwak dalamnya kayak apa cara menangkapnya. Nah, ini orang yang berpikir mahjubin inilah yang kebanyakan manusia itu. Nah, berpikir, berpikir bujur tentang makhluk tapi kayak apa cara untuk menaklukkannya supaya bisa diambil manfaat dengannya. Awahadal nah, pikir lagi Matalahu lahu taala. Ini fikir tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa taala. Tidak ada nilai. Bal tadi umur bahkan fikir seperti itu hanya menyia menyiakan umur bila faidatin ukrawiyah tanpa ada faidah di akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kalau Abdul Hukama berkata sebagian Hukama la tatafakkar fi thalasati asya janganlah engkau tafakkur tentang tiga macam ini. Tentang tiga macam ini jangan dipikirkan. kalau bisa dilupakan. Yang pertama la tatafakkar fil fakri jangan berpikir tentang fakir. Nah, jangan berpikir tentang fakir. Ma susahnya aku nih hidup kayak apa caranya mengatasi ini, mengatasi itu. Nah, berpikir tentang kepakiran. Nah, jangan berpikir tentang fakir. suruh <tik> Kalau berpikir tentang fakir itu itu membuat banyak duka cita, membuat sedih dan menambah tamak engkau kepada dunia. Hmm. Jangan berpikir pakir Berpikir banyaknya nikmat yang diterima dari Allah. Kita fakir, banyak lebih fakir dari kita. Banyak lebih fakir dari kita. Jangan memikirkan tentang kemiskinan hidup Bila berpikir tentang kemiskinan hidup Itu membuat sedih Dan menjadi tamak Kena akibatnya Orang miskin Berpikir Bahwa banyak yang miskin Daripada inya Dan miskin hendaklah berpikir Banyak nikmat yang diberi Allah Kepadanya Yang mungkin nikmat itu Kada diberikan Allah kepada orang yang kaya Nah itu yang mesti dipikirkan oleh si miskin Jangan berpikir kemiskinannya Nah yang pertama <tuh> <tuh> Jangan berpikir tentang kezaliman orang yang menzalim engkau Jangan berpikir si Anu pernah nyakiti aku Si Anu pernah menipu aku Si Anu pernah membuli aku Jangan berpikir itu Memikirkan orang-orang yang menzalimi itu Membuat keras hati engkau Membuat banyak dendam engkau Dan kekalnya marah engkau kepadanya Karena kau memaafkan keindah Kada kau memaafkan, berpikir terus tentang kezaliman-kezaliman yang dilakukan orang kepada diri. Oh si Anu itu menyakiti aku, si Anu itu menghina aku, itu lagi dipikirkan. Nah, apabila kau memaafkannya, kada kau lagi, namun itu lagi yang dipikirkan. Nah, menambah dendam, menambah kekalnya marah dalam hati, jangan dipikirkan. Yang ketiga, walatatafakar fitulil baqa dunia, jangan engkau berpikir lama hidup di dunia ini. Jangan berpikir lama hidup di dunia. Batuhebul jam'a maka engkau kalau berpikir berpikir panjang hidup di dunia ini, engkau suka mengumpulkan harta. Waktu dayiul umura nyiakan umur, waktu sawiful amala dan menunda-nunda amal. Jangan sekali-kali berpikir kita ni panjang hidup lawas. Nah, jangan berpikir itu. Akibatnya bahaya. Tobat kainah, tobat ditunda, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, umur atau buang-buang. Kenapa? Karena masih menganggap lagi hidup ini sampai tahun 2030 misalnya. Nah. Nah jadi jangan sekali-kali tafakur tentang tiga hal itu. Karena akibatnya mencelakakan diri kita sendiri. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah hikmah yang terakhir dari kitab Al-Hikam ini. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufiknya, hidayahnya serta inayahnya kita bisa nah menuntungkan kitab Al-Hikam ini. Dalam waktu kurang lebih enam tahun dua bulan dan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa yang dikatakan oleh para ulama, al-amru wa sayan hadim. Nah, perkara itu apabila karena Allah dia akan selesai. Tapi bila kada karena Allah dia akan putus di tengah jalan. Nah, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat keikhlasan, sehingga apa-apa yang kita baca ini dapat kita amalkan. Nah, kita mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah dan tamat kitab ini, kalau ada lagi sambungannya, jadi istirahat kita. Nah, kalau ada lagi sambungannya, tamat hikam ini. Nah untuk menunggu waktu sampai saban Insyaallah kita lanjutkan dengan uh, Membaca mengulang kembali beberapa hikmah Yang dianggap itu hatinya hikam Likulli syai'in qalbun Tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya Yasin itu hatinya Qur'an Nah di kitab hikam yang 264 ini ada juga hatinya Jadi walaupun kita kada dari awal sampai akhir membaca hikam Tapi kalau kita mempelajari hatinya itu insya Allah dapat keberkahan Nah jadi dalam beberapa minggu akan datang ini kita membaca beberapa hikmah yang itu merupakan inti sarinya daripada al-hikam ini. Insya Allah Taala kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para muhibbin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah serta inayahnya untuk mengamalkan kandungan daripada kitab al-hikam ini. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم يا, يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا بها يا بها بحسن الخاتمة يا بها يا بها حسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك